langsung saja. Ini adalah cara cepat untuk kita mencangkok ya. Jadi caranya dengan cara mengisi plastik kiloan atau plastik gula biasanya ya, dengan menggunakan sabut kelapa atau kopit yang sudah disiapkan. Jadi selanjutnya setelah kita siapkan seperti ini, dan kayu sudah kita kupas, langsung saja kita belah di bagian tengah ini. Kita sesuaikan sama cangkokannya. Jadi setelah kita belah, kita isi air, lalu kita siapkan tali rafia untuk mengikat. Oke, langsung saja caranya. Kita belah dulu. Ini guys, jadi sudah saya belah, saya isi air. Tinggal kita aplikasikan di kayu yang sudah kita kupas. Yuk langsung saja kita pasang guys, tali rafia sama gunting jangan lupa. Oke, lanjut eksekusi guys. Ini ya sudah selesai saya cangkok, jadi sangat sederhana sekali caranya. Kalau dengan cara ini Anda lebih dari 50 bisa sehari, 100 pun bisa. Jadi cuma menyediakan bahannya dan kayu sudah kita kupas. Selanjutnya tinggal pasang aja kayak gini guys. Ini sudah saya buktikan sendiri, caranya sudah berhasil. Nanti akan saya video akar-akarnya yang tumbuh dengan cara cangkok seperti yang saya lakukan ini. Ini adalah buah belimbing guys. Jadi saya mencangkoknya biar ada turunannya. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.